Okay, hari ni kita nak test drive Mercedes AMG GLC 43. Okay, kita nak test drive macam mana dia punya pergi dia. Kita nak payung sikit dia punya bunyi exhaust dia. Okay, engine by turbo V8 4Matic suspension. Okay, kita akan tengok sebentar lagi. Stay tuned. Okay, kita nak tengok AMG GLC 43 inilah dia. Okay, simple saja, based on si kelas yang lama sikit tu. Okay, so dekat sini, start engine, press the brake. Ini bagus, kita ada Sport Plus, Sport, Comfort, Individual dan Slippery. Untuk prestasi yang lebih, Sport ataupun Sport Plus lah. Okay, semua ni adalah, nampak dia punya design dia adalah agresif. Okay, ini adalah ciri-ciri lah yang ada pada Mercedes AMG GLC 43. Okay, Active Steering Assist Assistance. Okay, Blind Spot Assist. Okay, okay. Overall lah, kita tunjuk overall saja. Ambient Lighting System. Nanti kita akan cerita dia punya spec engine performance dia. Kemudian dia punya harga dia. Orang nak tahu harga kan, setakat simpang-simpang spec tak mencukupi kan. Nanti kita akan cuba cari ruang untuk kita accelerate sikit lah, dengar bunyi AMG punya sound tu kan. Okay, kita nak tahu berapa spek engine dia. Engine 3 liter V6 by turbo. 3 liter 3.0 lah, 2996cc tu terus. Okay, V6 by turbo. V6 by turbo, bukan V8. Bukan V8. V8 kita introduce sebab kita punya C63. Dia punya horsepower dia berapa? Horsepower dia 390 horsepower tu. 390 kan? Betul. Itu bukan bunyi AMG. Tahu dia 500 Nm. 500 eh? 500. Ini Sport Plus tau. Sport Plus eh? So mana? Kanan link kanan. Sikit tau. Shifting dia. Itu cerita pasal engine. Kita nak cerita pasal
pasal dia punya harga dia pula. Harga dia macam mana dan berapa varian dia? Varian dia memang ada satu saja. Dia JLC43 facelift coupe. Okay. Facelift ni you boleh dapat 43 dekat coupe saja. Kalau sebelum ni ada dekat normal SUV. Cuma kali ni yang masa facelift dia available dekat coupe saja. Rasa dia punya G-force dia sikit. Okay. Yang ini harga dia RM503 tu. RM503. Harga dia RM503. Tu belum masuk insurans, belum masuk aksesoris dan lain-lain lah. Peminat AMG. Ni awak hold. Tekan brake. Hold. Tekan dia ke dalam. Yap, ni brake. Ni kaki awak yep. Stop. Tekan dalam. Tak boleh. Ke auto hold off? Tak ada. Kita tak ada auto hold. Kita tak ada. Kita pakai kaki kat brake. Ni brake. Ni kaki awak eh. Ni kaki awak. Okay. Tolak depan. Dah. Kaki. Dia memang automatic. Dia kena tekan ni bawa dia on. Betul. Yang ni dia good practice lah tu. Sebab kalau biasa nak kena kita nak kamu pakai tu. Tapi benda tu at certain time kita tak nak pakai. Macam susah pula benda ni. Tekan boleh. Ini kalau tak betul-betul jangan main-main. Tekan sebarangan dia. Betul. Ambient light dekat sini. Situ pun boleh. Kebisingan itu acceptable lah. Dia boleh diterima dan tak menyakitkan telinga lah. Okay. Sedap pegang. Kita lupa nak tekan, kita nak guna pedal shift.
lost power, kena gunakan pedal shift untuk turunkan gear, supaya dia boleh gain power lebih lah dan mencapai apa yang kita nak. Kita tengok, kita akan reverse dengan basis dia kan. Sini dan ini kita kontrol kat sini lah. Okay, tengok. Okay, consumption. Okay, ada mileage semua. Okay, then tengok navigation, radio, okay, design, some spot, kasih super spot. Ini best. Dia punya ni bau nampak macam betul-betul kita seakan-akan bawa kereta racing kan. SUV racing pun boleh. Okay. Then okay. Tengok lagi. Performance assistance. Ini semua benda-benda biasa lah. G-Force punya reading semua. Semua ini adalah adaptive cruise control lah. Okay, dengan late keep assist. Okay, kemudian tengok lagi. Assistance, kita tengok apa dia. Ni adalah late keep assist punya lah. Okay, service, navigation. Okay, itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Okay, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Terima kasih.